Dan tunggu berapa detik. Nah, ini jadi sih, cuman gimana ya cara ngakalinnya? Ini masih ada nama lagi di sini nih. Hey yo, what's up guys? Balik lagi sama gue Den Wijaya. Hari ini gue mau update nih tentang bot nulis di Telegram. Nah, sekarang sebenarnya kita udah bisa pakai nama sama kelas. Gokil nggak? Jadi lo seperti biasa masuk dulu ke sini ke bot nulisnya. Nah, jadi di sini mager nulisnya tuh udah ada beberapa ini ya. Kemarin kan cuma sampai mager nulis 3 ya. Sekarang udah banyak banget. Coba kita mager nulis 4 ya. Mager nulis 4. Tuh, sekarang udah kayak gini, udah 2. Tampilan bukunya udah 2 kayak gini ya. Nah, sekarang kita cobain kasih nama di atasnya gimana. Oke guys, jadi kalian untuk cari tahu info terbarunya ketik aja info rajin nulis di kolom search ya. Info rajin nulis. Nah, nanti keluar kayak gini, langsung klik aja. Nah, di sini tuh botnya udah sampai bot 15 ya. Nih. Dia ada permohonan maaf, update tanggal 27. Mohon maaf lagi overload. Jadi dapat balasannya lebih lama dari biasanya. Nanti kan update selanjutnya. Nih, list botnya ada sampai bot 15. Penambahan bot kan terbanyak sekali, banyak sekali pengguna. Coba kita pakai langsung bot yang ke-12 ya. Random aja. Mulai. Nah, ini katanya gini nih tuh. Halo, ini adalah akun Telegram khusus bot. Berikut perintah untuk menjalankan bot. Kata-kata buat tulisan nih sampai ini kan kata-kata membuat buku 2 lembar, buku 2 lembar. Kayak gitu kan ada penjelasannya. Note, untuk membuat nama dan kelas di atas silakan gunakan perintah contoh mager nulis dash-dash nama sama dengan its.will kelas kata-kata optional. Jika ingin membuat garis baru manual silakan gunakan kata. Oh, ini nih $2 enter. Jika bot tidak jalan silakan lapor ke IG. Kami tidak menerima donasi dan bantuan apapun. Ini baik banget ya. Kalian follow nih akunnya si itwill siapa nih? Itswill ini nih bagus nih, dia baik banget nih. Nah, juga dia special thanks untuk Aris Dwi Pradita dan XB Manyu katanya. Nah, jadi di sini tadi kan udah dijelasin ya di sini mager nulis das siapa nama gitu kan. Coba kita cobain nih yang paling baru ya. Kita pakai mager nulis 1. Udah kepencet, sorry. Kita tulis lagi / mager nulis. Mager nulis. Coba satu aja dulu ya, satu. Kita ikutin perintahnya ya. Strip nama sama dengan Rizal misalkan. Terus pakai, kita sambil baca ininya ya. Nah, ini pakai spacing ya. Gunakan perintah contoh. Kayaknya sih harus pakai spasi sih. Rizal atau nggak usah pakai spasi, das. Ah, gue suruh bilang das tuh strip gitu ya. Kelas terus sama dengan sama dengan 10 TKJ. Nah, di sini kalian baru boleh spasi terus langsung tempel artikelnya. Kita langsung send, tunggu berapa detik. Nah, ini jadi sih, cuman gimana ya cara ngakalinnya? Ini masih ada nama lagi di sini nih. Turun namanya, turun ke sini. Tapi setidaknya kayak gitulah, kurang lebih ya. Gue belum nemu cara ngatasinnya kayak gimana buat nih ngilangin ada ini lagi di sini namanya muncul lagi. Nanti gue coba telah lagi kalau ada yang terbaru nanti gue update ya. Mana ya? Coba kita pakai mager nulis 5 ya. Mager nulis 5 spasi. Nah, untuk cara ngasih namanya kalian ketik das atau tulisan min gini 2 kali terus ketik nama sama dengan misalkan Rizal. Nah, baru kasih spasi, tulis lagi
strip-strip 2, kelas sama dengan 10 TKJ. TKJ 2 misalkan ya. Spasi. Nah, kita enter dulu, terus kita kasih artikel yang ingin dimasukin. Misalkan kita punya artikel ya di mana gitu. Nih, ini misalkan ini kan ada jadwal MotoGP ya, gue copy aja nih teksnya. Gue copy biar panjang gitu ya. Ah, kebanyakan ya. Hati-hati juga nih pada saat copy-copyan kayak gini. Harus hati-hati gitu ya, dilihat lagi, dibaca lagi. Soalnya takut ke copy semuanya nih, kacau juga. Oke, kalau udah di blok kayak gini, kita salin. Terus masuk lagi ke Telegram. Kita tempel di sini deh. Ini kan udah banyak ya. Nah, kita send aja langsung. Tunggu berapa saat? 1 2 3. Tara! Wah. Bentar. Ada yang salah nih kayaknya. Oh, ada yang salah, Bro. Namanya jadi di bawah ya. Bentar ya. Ada yang salah nih. Mungkin kayak gini. Kita pakai mager nulis berapa ya? Mager nulis 6 misalkan ya. Spasi, strip-strip, nama sama dengan Rizal, spasi, strip-strip, kelas sama dengan 10 TKJ 2. Send. Tunggu. Kok gak bisa ya? Apa ada yang salah ya? Bentar. Tadi gue pertama nyoba bisa. Nih. Tuh, tadi bisa kelasnya. Oh, mungkin di mager nulis 8 ya. Coba kita balik lagi di mager. Soalnya tadi gue pertama nyobain pakai mager nulis 8. Mager nulis 8. Oke. Strip-strip nama sama dengan Rizal. Spasi, kelas. Itu pakai strip dulu ya, strip-strip kelas sama dengan 10 TKJ 2. Nah, kita paste artikelnya di bawahnya, tempel. Tunggu beberapa saat. Tada! Nah, itu dia. Tapi kelasnya jadi ke bawah ya. Nah, jadi ini update-annya namanya udah bisa nih. Cuman tadi kelasnya di ke bawah. Kita akalin lagi ya. Tadi misalkan kalau langsung sih bisa. / mager nulis 8 nama sama dengan Rizal spasi das kelas sama dengan 10 TKJ 2. Oh, kenapa ya jadi ke bawah ya? Berarti enggak usah pakai spasi, Bro. Kayaknya enggak usah pakai spasi deh. Mager, kita coba aja ya eksperimen. Namanya juga eksperimen. Tapi soalnya yang pertama gua udah bisa gitu. Mager nulis nama sama dengan Rizal. Berarti kasih das kelas sama dengan 10 TKJ. Apa yang salah ya? Ntar ya, sekali lagi ya, kita cobain sekali lagi. / mager nulis 8 nama sama dengan Rizal. Gak usah pakai spasi, coba ya. Langsung das kelas sama dengan
10 TKJ 2. Kita paste di sini. Nah, gitu aja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Lalu follow juga Instagram gue kalau ada tanya-tanya di sana, nanti kalau bisa tanya di DM. Lu juga bisa tanya langsung di komen aja, gampang. Komen-komen aja apa yang kesulitannya, nanti gue jawab-jawabin. Gue pasti balesin semua komen-komen kalian. Thank you banget nih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kembali, bye-bye.